coba-coba ambil anak. Aryo Bima, aku tidak akan membiarkan ada keturunan manusia harimau yang hidup. Enggak, selamatkan anak. 17 tahun lagi, dia akan menjadi manusia harimau seperti ini. Kakek siapa? Manusia singa, musuh manusia harimau selama ini. Dan kamu Arga adalah keturunan dari manusia harimau. Tapi lo udah bohongin gue, Bar. Dan satu hal yang paling bikin gue nyesel. Gue udah terlanjur berpikiran buruk tentang Arga, tau gak? Sekali lagi kamu deketin Citra, kamu akan terima risiko. Sebaiknya gue jauhin Citra aja. Cepat minum air perasan daun sirih. Pak, perasan air daun sirih itu tadi jatuh. Aroma manusia harimau itu semakin dekat di sini. Gue pergi, gue pergi. Enggak. Sendiri sih, gua gimana gak? Bapaknya Citra datang ke sini. Justru itu gak. Kamu harus minum terus air perasan di sini itu. Kapanpun, dimanapun. Ini demi keselamatan kamu. Iya pak. Saya minta maaf. Saya akan suruh Bambi untuk bikin perasan daun sirih itu lagi. Ada yang net lu pas lu berubah jadi manusia singa. Lu gila, Bar. Kenapa sih lu gak hati-hati? Daripada lu nyalahin gua, mendingan lu berdua cari orang itu secepatnya. Bam, lu kenapa sih? Enggak apa-apa. Kebelet pipis. Lu bisa gak serius sih? Serius. Hah? Gawat. Si Baby juga udah tahu kalau gua manusia singa. Nggak boleh ada yang tahu soal ini. Gue harus diam-diam aja. Siapapun dia, aku harus musnahkan secepatnya. Tidak boleh ada keturunan manusia harimau lainnya di dunia ini selain aku. Papanya Citra ada di hutan ini lagi. Kamu yang sudah mengambil obat penawar racun itu.
langsung mati. Obat dari Papa Citra. Terus kalau misalnya Papa Citra tahu? Terus kalau misalnya Papa Citra ngebunuh Bimi? Aduh, gimana dong, Bimi takut nih. Adalah salah satu murid bapak yang bapak ajarin khusus begini. Ini nggak boleh dilakukan kalau kamu saya. Nggak percaya? Ada lagi, tenang. Li, keluarkan mulut api, mulut api. Ya, kita lihat sama-sama. Ya! Terima kasih Bu. Ya. Pak Dudung yang minggir. Kan Ibu udah ada sama saya. Enggak ada sama. Sama saya Ibu malu aja, mana anak. Bembe! Bem, lu dimana sih? Bem, udah deh. Nggak usah pakai sembunyi-sembunyi kayak gini. Jangan sampai si Suwono nemuin Arga yang berubah jadi manusia harimau. Gawat. Arga lagi taruh sama Bara. Jangan sampai Arga nggak bisa kontrol diri dan berubah jadi manusia harimau.
Bar. Habisin aja. Cakar-cakar aja, Bar. Tunggu. Itu cuma ramai ini, Kak. Bokapnya Citra ada di sini. Aduh, udah ah. Lupain aja. Habisin dulu si Arga. Shhh. Lu bener. Mendingan kita cari tahu apa yang diincar sama Bapaknya Citra. Ayo. Siapa kamu sebenarnya? Saya teman Citra. Jangan bohong. Aromanya bukan dari anak muda ini. Papanya Citra ngapain maksain Arga buat ngakuin siapa dia sebenarnya? Lagi. Citra mana? Citra nggak ada, Om. Pak, kenapa ini bisa terjadi? Begini, Pak Siswono, tenang dulu ya. Tenang gimana, Pak? Citra nggak ada. Maksud saya... Dengar, Pak. Kalau sampai Citra nggak ketemu, Dudung harus tanggung jawab. Iya, Pak. Kapan terakhir lihat Citra? Tadi masih sama kita kok, Om. Terus tiba-tiba nggak tahu deh. Apa mungkin Citra masuk hutan? It's a good news, gak sih? Nggak apa-apa juga ya kalau Citra hilang. Naomi, lo tuh punya hati apa enggak sih? Di saat yang lain panik, lo malah ketawa ke TV. Ya ampun. Kenapa? Sehat banget gak terima kalau gue ketawa-ketawa. Gak ada yang larang juga kali, rempong. Sekarang gue tanya ya sama lo. Kalau lo yang di posisi Citra dan lo diketawain, terima gak lo? Gak usah sewat gitu dong. Ngapain pegang-pegang gue? Stres. Tenang. Jangan ribut. Sekarang kita cari Citra dan Bambi. Sampai ketemu. Biar Pak Dudung dan Bu Susan menunggu di sini. Harga!
minggir lo. Kenapa? Hah? Lo pengen jadi pahlawan lagi? Aku bilang minggir. Habis ini. Beres. Jadi kamu yang dorong Citra. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang, terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu satu. Sudah menolong Citra. Iya om, sama-sama. Cit, kita ke tenda aja yuk. Kita istirahat. Yuk, kita temenin deh. Iya. Ya udah aku duluan ya, Pak. Ya sudah Citra, kamu istirahat. Duluan deh. Bu, kita istirahat dulu. Sana aja istirahat sendiri.
Maksud saya, Bu Susan istirahat. Saya tungguin, jagain. Gak usah ditungguin. Kan saya menjaga ibu. Saya istirahat di mana, Bu? Bu, Susan! Lo kemana aja sih? Bibi lagi takut nih. Jadi, Bibi milih kabur aja. Udah bilang sama lo, Ben. Kak. Vi. Kok Om Siswono baik ya sama Bimbi? Kayaknya Om Siswono udah gak marah lagi deh. Terus, Om Siswono malah bilang terima kasih sama Bimbi karena udah nolongin Citra. Enggak, lo kenapa? Sebenarnya tadi gue yang udah nolongin Citra waktu dia hampir jatuh ke jurang. Terus gimana? Gue panik, Ben. Pada saat itu gue... Gue masih berwujud manusia harimau. Ya, gue gak kepengen dia ngeliat gue jadi manusia harimau. Dia hampir aja ngeliat gue. Gue jadi refleks dorong dia. Jadi kamu yang dorong Citra? Sekali lagi kamu nyakitin Citra, kamu akan menyesal berurusan dengan saya. Om Siswono bisa nyium bau manusia harimau gua gak ya? Sebenarnya bukan Bimbi yang nolongin gue. Tapi Arga. Pas dia nolongin gue ngerasa dia meluk gue. Tapi gue gak tahu kenapa. Tiba-tiba dia ngedorong gue. Dan untungnya di situ ada Bimbi. Sampai sekarang gue gak tahu gue salah apa sama Arga. Arga gitu ya. Ya udah, yang sabar ya. Jangan nangis lagi, oke? Okay? Sekarang lo tenangin diri lo ya. Gue sama Erin, akan terus sama lo. Makasih ya. Oke. Gue tahu. Kenapa sih mau marah kan sama gue? Bagus kalau lo nyadar. Kasian tuh Citra. Kok lo tega banget sih sama dia? Arga, sebelumnya lo nyakitin Citra. Dan lo coba baik-baikin Citra. Dan sekarang, lo nyakitin Citra. Lo punya perasaan apa enggak sih, Kak? Gue bisa jelasin semuanya kalau soal itu. Lo mau jelasin apa lagi? Semuanya udah jelas. Oke, gue minta maaf. Simpen ya maaf lo. Mulai sekarang, lo stop deket-deket sama Citra. Kalau lo masih nekat deketin Citra, gue gak bakal tinggal diam. Aduh, kenapa harus kayak gini lagi sih? Awas. Thank you.
harusnya nganterin Citra mau ke perpustakaan. Ya udah, ntar gue nyusul ya. Oke oke deh, bye bye. Hey Verly, kenapa kaget ya? Reno? Gue penasaran deh, kenapa tadi lo marah sama si Harga? Dia nyari gara-gara lagi, Ren. Maksudnya? Masa dia dorong Citra sampai jatuh? Dorong Citra sampai jatuh? Iya, Citra kan jatuh. Dan Harga nolongin dong. Citra tuh udah seneng. Dan dia refleks dong meluk Harga. Tapi sama Harga malah didorong sampai jatuh. Aneh banget kan tuh cowok? Ren, gue harus pergi. Gue tinggal dulu ya. Oh, oke. Okay. Eh, lu sadar gak? Ini kesempatan gua buat deketin Citra lagi. Pastinya, men. Yo, iya. Baby, Farah! Ah! I have something for you, you know. Ta-da! I made this especially for you. This is fresh from the oven. Want? Sorry ya. Lu balikin aja ke oven. Maaf, Cid. Aku gak ada maksudnya aneh. Gue gak apa-apa kok. Iya, gue ngerti. Lo niat ngomongin gue kan? Cid, lo gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa kok, gue Rian. Yuk, kelasnya ya. Cid, tunggu. Aku tahu, Cid. Apa yang dilakukan sama Harga. Dia dorong kamu kan? Ya, aku gak terima, Cid. Orang yang aku sayang diperlakukan kayak gitu sama orang lain. Apalagi kalau orang itu Harga. Bara. Gue minta tolong banget sama lo, udah. Jangan bikin keributan lagi sama Harga. Cid, cuma pengecut yang berani yang nyakitin perempuan. Bar, gue ngerti maksud lo. Gue ngerti lo, lo emang mau niat baik sama gue. Gue berterima kasih banget karena lo udah care banget sama gue. Tapi gak kayak gini juga, Bar. Gue gak mau ngeliat lo sama Harga berantem lagi, nyari ribut lagi, gak mau. Ya oke. Ini karena kamu yang mau, aku janji. Aku gak bakal berantem lagi sama Harga. Oke? Thank you, promise. Aku dan kamu satu. Dalam kata cinta, aku dan kamu utuh, takkan terpisahkan. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang. Terus yakinkan, selalu yakinkan, aku dan kamu satu. Berarti kalau lo disuruh gali sumur sama Citra, mau dong? Ya, apa sih yang gak buat Citra? Siapa aja soal gue? Ngasih tahu apaan sih? Bibi gak ngerti. Hah? Jawab yang bener! Bibi gak ngasih tahu siapa? Bener, suar. Coba bener gak? Kalau lu sampai ngasih tahu orang, gue habisin kok giniin lu ya. Gue remas-remas.
Nyok-nyok-nyok. Dagingnya hancur. Gak kelam. Ya, Bimbi gak ngasih tau siapa-siapa kok. Tapi, Bimbi mau nanya sesuatu nih. Ah? Kalau misalnya lo manusia singa, terus Reno juga manusia singa dong. Terus, Bara pasti manusia singa, ya kan? Om, Om, ya kan? Lumayan ya, ya elah. Gak gawain makanan kan ini jadi. Lo serius, Bang? Ya serius lah, Bar. Orang Bambi sendiri yang bilang sama gue kalau dia tahu lu tuh manusia singa. Terus dia tahu dari mana? Aduh, mana gue tahu, Bar. Waktu gue di hutan aja, kita di hutan itu, dia tuh gak pernah ngeliat gue. Oh, malah si Bambi yang lagi berubah. Bisa jadi tuh, Bar. Bah, kita abisin aja. Itu benar. Kita atur rencana. Aman nih rahasia gue. Bara tuh taunya Bemi tahu soal dia doang. Padahal Bemi taunya soal gue juga. Ben Bara nyantai. Biasanya dia full power kalau latihan basket. Gue curiga. Ayo, ayo! Arga, Arga! Ayo, Arga! Ayo! Ayo! Arga! Halo? Iya, Mi? Kenapa, Mi? Sorry, Mi, gak kedengeran. Putus-putus. Halo? Halo, Mi? Halo, Mi? Iya, bentar ya, Mi. Bom, keluar. Arif, masuk. Gak ada apa-apa, bisa jatuh sendiri. Ya, udah. Hari ini selesai. Kita boleh bubar, yuk. Bubar. Jangan ibu, jangan bantu Bibi ya, please. Jangan ibu. Ben, lo kenapa? Bang!
ditangkap, kita dapat 2 tikus. Terjebak, Bem. Enggak, emang kita tikus apa dijebak-jebak? Gak ada pilihan lain. Let's go. Singa aja. Lon, BMB-nya kalah. Hah? Eh, gua enggak minta lu komen ya. Kenapa kita nggak boleh berubah jadi manusia singa? Gua pasti pengen tahu ada apa sebenarnya dengan Arga. Berkali-kali dia luka, lukanya hilang begitu aja. Kalau sekali lagi dia begitu, kita harus mencuriga lagi. Yang gue takutin, Ben. Bara sengaja ngelakuin semua ini. Bara sengaja nyakitin gue. Untuk mastiin kalau sampai luka gue cepet sembuh, berarti gue bukan manusia biasa. Kalau gitu, mereka bisa tahu dong kalau lo itu manusia harimau, gak? Tahu bagaimana cara untuk memperlambat penyembuhan saya? Saya tahu. Buat normalin penyembuhan kamu, kamu cukup kendalikan emosi kamu. Done time.